Jaringan Informasi Publik Cilacap mengadakan buka bersama di akhir bulan puasa sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan sebagai wujud peningkatan sosialisasi keberadaan JIPC yang memasuki tahun ke-8. Silaturahmi dan pertemuan para pengurus ini dihadiri sekitar 40 pengurus inti dan aktivis dari berbagai perwakilan kecamatan. Acara ini berlangsung di Rumah Makan Alas Daun di Adipala, Kabupaten Cilacap. Acara ini juga dihadiri oleh BMS TV, JPC Official TV, dan keluarga YouTuber Kroya. Melaksanakan buka puasa bersama di Rumah Makan Alas Daun Nasi Raja Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Mbak Oki. Terus undangan dari mana aja dan berapa kira-kira tamu undangan? Tamu undangan yang hadir pada malam hari ini perwakilan dari masing-masing kecamatan yang kita undang karena untuk membatasi peserta. Kemudian juga perwakilan luar negeri dari Amerika tadi Mas Abdul Hendri yang tadi bersama kita di sini sedang berdiskusi dengan penasihat JPC Pak Haji Suyanto ST di depan sana dan juga perwakilan dari beberapa komunitas yang lain. Begitu Mbak Ovi. Terus persiapan acara buka bersama itu berapa hari Mbak? Persiapannya mendadak, ini nggak perlu persiapan lama karena kita semuanya memang sudah terbiasa ngumpul di antara keluarga besar JPC. Begitu. Terus harapan Anda sendiri sebagai ketua JPC di Jawa Tengah Cilacap khususnya, harapannya seperti apa? Harapannya kami terus bisa menjadi bagian dari warga masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan dan dalam literasi sosial media maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Terima kasih ya, sukses selalu dengan JPC-nya. Sukses selalu, terima kasih, mantap suwun. Segenap keluarga besar Jaringan Informasi Publik Cilacap mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon lahir dan batin. Dan permohonan maaf tentunya dari kami. Apabila di dalam pelayanan tentunya kurang memuaskan Bapak dan Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaringan Informasi Publik Cilacap Jabodetabek mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.